KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita sekali lagi bersama dengan saya Puan Nur Rafiza binti Muhammad Nur, kaunselor anda, bagi membincangkan topik kita pada hari ini, 7 cara untuk hidup bahagia ataupun dalam bahasa Inggerisnya 7 rules of life to be happy. So why kita nak membincangkan tentang tajuk ni adalah kerana sekarang ni ramai orang ataupun dalam keadaan sekarang, ramai yang mula terkesan ataupun dah mula merasai bahawa diri itu dalam keadaan yang tertekan ataupun dalam keadaan yang kurang bahagia. Dan maybe perkara ini yang kita nak sampaikan ni dapat mengingatkan diri kita untuk kita be happy dalam life ini. Ya, mungkin simple rules and simple kaedah yang kita nak ingatkan, kita saling mengingatkan antara satu sama lain. Sambil saya berkongsi, saya juga sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri. Make peace with your past so it won't screw up the present. Perkara ni saya ambil sebenarnya bukanlah daripada idea tersendiri. Sebenarnya saya memang nampak perkara ni dikongsikan dalam Facebook atau dalam media sosial, tapi saya nak ambil ruang ini untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya pernah kongsikan kepada ramai orang dan saya nampak impak dia memberikan sesuatu kepada mereka yang mendengar tentang perkara ini. Apa yang berlaku pada perkara yang lepas telah berlaku. Jadi yang perkara lepas tu kita ambil sebagai sesuatu pengajaran, pengalaman dalam hidup kita. Rupa-rupanya ketika saya berhadapan dengan klien atau mereka yang meluahkan perasaan ataupun masalah yang dihadapi adalah kebanyakan ataupun sometimes yang membuatkan mereka rasa tertekan ataupun merasai benda perkara yang itu menjadi sesuatu yang menjadi unfinished dalam diri mereka adalah kerana terlalu berpegang kepada perkara yang lepas. Perkara yang lepas tu adalah pengalaman yang lalu, yang lampau. Rupa-rupanya ada mereka yang masih terlekat, tersekat ataupun terperangkap dengan masa lalu mereka yang dulu. Dan masa lalu tu menjadi menghantui, membayangi diri mereka. Jadi, cuba kita bertanya pada diri kita, sebab apa kita tak boleh meraihkan keadaan yang sekarang, momen yang sekarang, saat yang sekarang, kerana kita terlalu terikat dengan masa yang lampau, yang lalu. Ada di antara rakan-rakan ataupun yang berkongsi, atau saya sendiri itu mungkin kita saling mengingatkan. Kadang-kadang kita sendiri, saya sendiri pun kadang-kadang terimbau keadaan ataupun kenangan-kenangan dulu. Jadi kenangan-kenangan yang indah yang dulu-dulu, kita ambil, kita raikan. Tapi kenangan yang lama, yang boleh membangkitkan rasa sedih kita atau rasa sengsara, kita lepaskan perlahan-lahan. Jadi, yang pertama adalah jangan membiarkan kenangan lalu merosakkan keadaan kita sekarang. Ya? Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah what others think about you is none of your business. Apa yang difikir-fikirkan oleh orang lain, kita tak perlu mendalami apa yang orang fikir tentang diri kita. Kalau kita terlalu nak mengambil tahu apa orang fikir tentang diri kita, kita takkan buat apa-apa pun. Kita takkan bergerak pun. Kita takkan cuba nak membuat sesuatu yang outstanding, sesuatu yang luar daripada kebiasaan kita. Kerana bila kita nak bergerak buat sesuatu yang lebih baik, kita akan mula fikir, apa orang nak fikir pasal aku? Apa orang akan kata tentang aku? Tentang orang akan kata aku ni mengada-ngada.
ataupun aku ni duk fikir macam ni, tak tahu orang fikir aku ni sombong sangat. Jadi untuk apa kita perlu memikirkan apa orang lain fikir tentang diri kita? Melainkan kalau ada perbincangan antara kita dengan dia, dia ada menegur tentang beberapa perkara yang perlu kita buat penambahbaikan, sikap ke, cara kita ke, maka benda tu kita boleh ambil untuk kita perbaiki diri kita. Tetapi hanya kalau sekadar memikirkan apa orang fikir tentang diri kita, saya rasa tentu ini akan merugikan diri kita sendiri. Saya nampak dan saya sendiri melihat dan sendiri kita lalui. Dan baru-baru ni ada rakan-rakan yang saya kata jom kita buat sama-sama, jom kita kongsikan, jom kita buat sesuatu lain daripada orang lain tak pernah buat. Tak bolehlah, nanti orang fikir macam ni, nanti orang kata macam ni. Sebenarnya dalam fikiran kita yang berkata begitu. Entah-entah orang pun tak fikir begitu, tapi kita telah dikuasai oleh pemikiran negatif kita sendiri. Jadi apa yang kita fikir, kita kena lihat balik adakah benar seperti mana yang orang fikirkan ataupun orang langsung tak fikirkan apa-apa pun tentang diri kita. Jadi apa yang orang fikir tentang apa yang sedang kita buat, tak perlu kita ambil terlalu ambil kisah sangat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Rule yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, times heals almost everything, give it time. Every time bila saya jumpa orang lain yang dia memerlukan masa untuk dia memberi kesembuhan pada diri dia. Setiap orang memerlukan masa untuk mendapat kesembuhan, kesembuhan dari kesedihan, kesembuhan dari kehilangan, kesembuhan dari kedukaan, kesembuhan dari kelukaan. Maka berilah masa pada diri sendiri. Cakap pada diri sendiri, I need time. Because time will heal us. Every time you rasa, kenapa lambat sangat saya nak terima keadaan ni? It's not, don't push yourself sebab macam kita nak cepat-cepat semua benda selesai. Ataupun kita dapat menerima kesedihan atau grieving kita. Contoh kita baru kehilangan ahli keluarga kita disebabkan COVID ni, mungkin ada kita kehilangan ahli keluarga kita. Bagi masa untuk diri kita berkabung, grieving. Bagi masa pada diri kita untuk menerima realiti keadaan ni. Jika kita dalam tempoh perpisahan ataupun berlaku perceraian, I'm telling myself, I'm telling you, you need time. So time will heal you. Ambil masa. Memang kita akan ada emotion up and down. Kita ada rasa sedih, kita ada rasa kecewa, kita ada rasa marah. Semua tu kita raikan, tetapi bukan kita menyimpan hingga ia membuatkan diri kita jadi sengsara. Kita raikan, kita bagi masa untuk diri kita dan kita perlahan-lahan kita lepaskan kesedihan dan kekecewaan yang berlaku pada diri kita disebabkan ada situasi yang sedang kita lalui sekarang. Begitu juga dengan keadaan realiti sekarang. Ada orang, dia tiket cepat, dia boleh adapt dengan cepat. So we don't judge people because some people, dia cepat dapat ambil, dia cepat adapt dengan keadaan pandemik ni. Jadi tak perlu kita bercakap, aku dah boleh dah, kenapa engkau sampai MCO ketiga pun kau tak boleh nak adapt lagi dengan nak balancekan kerja dengan kita. Lain, dia lain. Ada challenge dia, ada challenge kita, tak sama dengan challenge dia. So kita sama-sama understanding each other. Apa yang perlu kita buat adalah kita perlu menyokong, kita beri kata-kata sokongan kepada orang lain. So bagi masa pada diri sendiri. Untuk yang keempat, don't compare your life to others and don't judge them. You have no idea what their journey is all about. So yang keempat ni,
Hidup kita nak bahagia, kita tak perlu nak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Alamak, dia jiran aku tu, umur sama dengan aku, tapi dia ada kenderaan yang selesa, rumah cantik, semua sempurna. Memang kita nampak sempurna di mata kita sebab di luar kita tak tahu apa yang berlaku dalam hidup dia yang sebenar. So don't judge. Kalau kita nampak dia macam kelang kabut, don't judge, kita tak tahu. Mungkin dalam kelang kabut keadaan dia sekarang tu, hanya waktu sekarang. Kita belum tahu lagi keadaan kita. Ya, tak perlu nak berkata-kata tentang hidup orang lain. Dan tak perlu untuk kita compare bahawa hidup kita tak cukup sempurna. Hidup kita ni tak cukup bagus. Kita tak ada itu dan tak ada ini. Yang berbahagia itu adalah diri kita. Kita yang pilih untuk berbahagia. So berbahagia itu datang daripada hati diri kita sendiri. And satu lagi perkara adalah, jika kita tak boleh bantu orang tu, orang yang kita nampak dia keadaan dia, mungkin dia sedang menghadapi sesuatu isu atau konflik, ataupun kita nampak dia kelang kabut, kita tak perlu nak judge ataupun menyampaikan kesukaran dia pada orang lain. Yang perlu kita buat adalah kita perlu bagi sokongan pada dia. Sebab ataupun kita mengeluarkan kata-kata seolah-olah hidup dia terlalu sempurna. Sebab kita tak tahu sebenarnya ada orang nampak hidup dia macam sempurna ataupun macam tak ada apa-apa masalah, tapi sebenarnya dia sedang menghadapi sesuatu challenge dalam hidup dia. Kita tak tahu. Dia datang berhadapan dengan kita ataupun tambah dalam keadaan media sosial sekarang ni, siapa yang akan menunjukkan hidup dia dalam keadaan yang sengsara? Siapa yang akan menunjukkan hidup dia dalam keadaan susah? Siapa yang sengaja-sengaja nak tunjukkan hidup dia tak berbahagia? Jadi, apa saja yang kita pandang dalam media sosial, semuanya dalam keadaan yang dreaming. Dalam keadaan yang kita tak tahulah fake ke tak fake kan. We don't judge people. But semuanya kita akan nampak elok-elok sahaja. Cantik-cantik sahaja. So kita pandang je, kita tak perlu nak fikirkan apa-apa pun. Yang sebenarnya hanya orang berkenaan saja yang tahu. Jika kita merasakan ahli keluarga ataupun sahabat kita memerlukan kita, kita angkat telefon terus tanya, do you need any help? Can I help you? So itu yang perlu kita buat. Bagi yang kelima, stop thinking too much. Sometimes it's okay not to know the answer. And semua jawapan akan hadir pada saat yang kita memerlukan jawapan. Saya sangat yakin bahawa yang pertama, kita jangan terlalu overthinking. Overthinking akan membuatkan kita akan terjebak menjadi orang yang anxiety, orang yang panic, orang yang depressed. Stop overthinking and stop nak cari apa-apa jawapan. Apa-apa jawapan. Kalau jawapan tu kita belum terima, kita belum nampak lagi sebenarnya inilah jawapannya. Mungkin jawapan tu Tuhan belum nak bagi pada kita. Jawapan berkenaan akan sampai pada kita. We have to trust God. The answer will come to us in the right time. Masa yang paling tepat. Yang masa yang kita tak sangka-sangka, itulah jawapannya. So yang penting adalah kita jalani hidup ini dengan tenang, dengan berlapang dada, dan kita percaya perjalanan ini telah diatur, baik dan buruknya Tuhan dah atur dah untuk kita. Okay, itu adalah rules yang kelima. Dan saya ingin kongsikan, bila kita bercakap tentang overthinking ni, ada 6 ciri overthinking yang akan membawa kepada permasalahan kesihatan mental. 6 perkara overthinking, simptom ni adalah: pertama, terlalu fikirkan apa orang lain kata dan selalu prasangka kepada orang lain. Maknanya dia ada prasangka-prasangka buruk. Orang tak fikir pun tentang dia, tapi dia akan kata, wow, mestilah dia ni fikirkan aku begini, begitu, begini. Orang tak fikir pun. Yang penting adalah tak perlu kita nak fikirkan apa yang orang fikir. Ini dipanggil prasangka yang buruk terhadap orang lain. Yang kedua,
terlalu berfikir kisah silam yang berfokuskan rasa menyesal, rasa marah, berdosa, tak puas hati dan dendam yang sentiasa dalam fikiran. Nampak tak? Ini tak habis-habis lagi. Benda dah berlalu lama dah. Ya, dulu kita pernah bertunang, tiba-tiba putus tunang. Kita dah kahwin, dia pun dah kahwin. Tapi kita masih lagi ingat apa fitnah yang dia buat pada kita sebab-sebab kita putus tunang. Tak habis-habis lagi kita memikirkan perkara tu. Untuk apa? Saya bagi contoh. Ya. Ketiga, bimbang masa hadapan seperti apa yang berlaku nanti. Contoh, takutkan mati, takut hilang orang tersayang, takut sisaan selepas mati dan timbul pelbagai andaian buruk yang bermain dalam fikiran. Ya, tadi fikir masa silam. Ini fikir yang akan datang. Yang akan datang adalah impian dan harapan. Kita doakan, kita bayangkan perjalanan yang akan datang ni yang baik-baik untuk diri kita. Itu adalah doa kita. Tak perlu kita fikirkan sebab ini perjalanan dah diatur. Memang kita tak tahu akan datang apa yang berlaku. Yang keempat, berfikir masalah tanpa penyelesaian dan masalah semakin kusut dan rumit. Fikir satu masalah tu macam tak habis habis. Berpusing, 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 berpusing tanpa ada penyelesaian. Yang perlu kita fikir adalah mencari solusi. Ya, solusi kepada isu berkenaan. Barulah fikiran kita berfokus. Yang kelima, individu tak boleh berhenti dari terus berfikir dan berfikir walaupun dalam tidur dan selepas bangun dari tidur. Ya, maknanya macam otak dia tak boleh nak shut down. Jadi dia jadi insomnia ataupun tidur dia tidur yang tak berkualiti. Dia rasa dia tidur, sebenarnya dia tak tidur pun. Okey, dan ini akan beri efek kepada kesihatan dia. Okey, yang keenam, individu gagal menikmati kehidupan yang bermakna masa kini, di sini, here and now, kerana dia terperangkap dalam overthinking. Yang perlu kita buat adalah fokus kepada keadaan sekarang. Di mana kita sekarang? Menyedari di mana kita sekarang? Menikmati saat kita sekarang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat bahawa orang lain tidak menentukan kebahagiaan kita. Tiada insan lain yang menentukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita adalah diri kita, kita dengan Tuhan. Diri kita, bagaimana kita memilih untuk berbahagia. Jika kita meletakkan kebahagiaan kita kepada orang lain, kepada kebendaan, kepada material, jadi kalau kita berlaku kehilangan, kita akan jadi orang yang sengsara. Kita akan jadi orang yang terlalu sedih. Kita jadi orang yang tak dapat nak terima bahawa kita kehilangan akan benda ke, ataupun orang ke, ataupun sesiapa. Even semua itu adalah, kita kena ingat, pinjaman yang Tuhan beri kepada kita, termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan bahawa no one will in charge of your happiness, is you. You yang tentukan kebahagiaan diri you. Kalau you berada dalam satu relationship, toxic relationship, is you to decide. Because sometimes bila dia berada dalam perhubungan tu, dia tahu, dia sedar bahawa benda tu menyakitkan, bukan membantu diri dia, bukan memberi kebahagiaan, kegembiraan. Malahan dia hidup dalam suasana yang sengsara, dia masih nak hidup lagi dalam keadaan tu. Maka dia tak dapat nak membuat keputusan dan tak sanggup untuk kehilangan itu. Dan yang ketujuh adalah, tuan-tuan dan puan-puan, bergembira, tenang, berlapang dada dan senyum dengan hidup ini. Senyum dengan pengalaman kita, kenangan yang kita raikan sekarang ni. Because
kita kena ingat, apa saja masalah kita, kita tidak menanggung masalah seluruh dunia. Kita tidak menanggung seluruh dunia masalah. Apa saja masalah yang kita sedang hadapi sekarang ni, senyum dan hadapi dan cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut, kerana kita tidak menghadapan, kita tidak berhadapan dengan masalah seolah-olah kita sedang berhadapan dengan masalah seluruh dunia. Kita sedang berhadapan dengan masalah tentang masalah yang perlu kita atasi sekarang ni. Itu adalah rule yang ketujuh. Be happy and smile. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusan untuk topik kita pada hari ini, maka tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan itu adalah pada diri kita sendiri. Kita yang menentukan kita nak berbahagia ke ataupun kita nak hidup kita bagaimana. Apa yang dalam hati kita, kita tentukan. Apa dalam pemikiran kita, kita yang pilih. Apa yang kita nak ambil tindakan, kita yang pilih. Kita nak berbahagia, maka hati kita berbahagia. Carilah apa-apa yang boleh mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita berjumpa lagi. Salam ceria daripada saya. Salam bahagia dan tenang-tenang selalu. Assalamualaikum. DDTV KP.